stop till I wear the crown. Pertandingan penuh emosi antara Timnas U-12 Indonesia dan Argentina di babak seperdelapan final Danone Nations Cup 2016 menjadi salah satu momen yang hingga kini masih dikenang. Kompetisi yang mempertemukan bakat-bakat muda dari seluruh dunia ini berlangsung di Stade de France, Paris, dan menyajikan drama yang membuat seluruh penonton terpukau. Sejak menit pertama, Timnas U-12 Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Di luar dugaan, mereka bermain agresif melawan raksasa sepak bola Argentina. Pada menit ke-8, gelandang serang Indonesia, Alif Ramadan, menciptakan peluang emas lewat tendangan jarak jauh yang hampir saja membobol gawang Argentina. Namun, kejutan sebenarnya datang pada menit ke-12. Striker muda Indonesia berhasil memanfaatkan umpan silang apik dari sayap kanan dan mencetak gol spektakuler melalui tendangan salto. Gol ini membuat penonton di stadion bergemuruh, bahkan pendukung Argentina memberikan tepuk tangan penghormatan. Argentina, yang dikenal dengan permainan teknisnya, tidak tinggal diam. Mereka mulai mendominasi penguasaan bola dan terus menyerang lini pertahanan Indonesia. Pada menit ke-20, striker Argentina berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi individu yang memukau, mengelabui tiga pemain Indonesia sebelum menaklukkan kiper Dava Pratama. Meski demikian, Timnas Indonesia tidak menyerah. Mereka menunjukkan pertahanan solid yang membuat frustrasi para pemain Argentina. Bek Indonesia tampil gemilang dengan beberapa tackle bersih yang menyelamatkan timnya dari kebobolan lebih banyak. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada menit ke-35, terjadi insiden yang memancing kontroversi. Wasit memberikan penalti kepada Argentina setelah bek Indonesia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Argentina di dalam kotak penalti. Keputusan ini menuai protes keras dari pemain dan pelatih Indonesia, namun wasit tetap pada keputusannya. Beruntung, kiper muda Indonesia menjadi pahlawan dengan menyelamatkan tendangan penalti tersebut. Aksinya tidak hanya menjaga skor tetap imbang, tetapi juga membangkitkan semangat timnya. Ketika pertandingan hampir berakhir dan semua orang bersiap untuk adu penalti, kejutan besar terjadi. Pada menit ke-58, Indonesia mendapatkan tendangan bebas dari jarak 25 meter. Alif Ramadan, yang menjadi eksekutor, melepaskan tendangan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Argentina. Gol ini mengunci kemenangan dramatis bagi Indonesia dengan skor 4-1. Kemenangan ini menjadi tonggak bersejarah bagi sepak bola usia muda Indonesia. Seluruh tim berpelukan di tengah lapangan, sementara pelatih Argentina memberikan selamat kepada pelatih Indonesia atas performa luar biasa mereka. Pertandingan ini juga menjadi sorotan media internasional. Banyak yang memuji keberanian dan determinasi pemain muda Indonesia, bahkan menyebut mereka sebagai the rising stars of Asia. Meskipun ini hanya bagian dari sejarah sepak bola usia muda, laga ini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat, mimpi besar bisa menjadi kenyataan.